transformasi. Karena ini yang dari killer organik sama non-organik. Harapannya kita terus berkolaborasi. Saya nanti matur ke Pak Arief, Pak Rektor, bagaimana kita bisa kolaborasi untuk menghasilkan terobosan-terobosan inovasi baru berbasis teknologi, berbasis agro maritim 4.0, dan saya yakin di IPB lah merupakan center of excellence. Kedepan kita buka lembaran baru untuk kemandirian pangan kita.